Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya sedang melakukan perjalanan ke Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Kampung Laut merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap, yang untuk melalui atau untuk sampai ke sana itu kita harus menyeberangi Segara Anakan di pantai selatan. Ada dua alternatif yang bisa kita lakukan untuk sampai ke sana. Yang pertama, kita bisa berangkat dari Seleko di Kota Cilacap, dan yang kedua kita bisa lewat Majingklak, dermaga Majingklak yang wilayahnya sudah masuk ke wilayah Provinsi Jawa Barat. Nah, kalau yang dari Majingklak ini hanya memerlukan waktu sekitar 15 menit untuk sampai ke Kampung Laut, tetapi kalau dari Seleko itu sampai 2 jam lebih perjalanannya. Nah, pada pagi ini saya akan melewati dermaga Majingklak. Ini sudah hampir sampai, sudah sampai ke Kecamatan Patimungan, ujung barat wilayah Kabupaten Cilacap, dan nanti sampai ke perbatasan Provinsi Jawa Tengah Jawa Barat, nah baru masuk ke dermaga Majingklak. Nah, kita akan lihat di Kampung Laut itu ada apa saja sih sebetulnya. Kita lihat bersama-sama nanti ya. Nah, ini kita sudah sampai ke perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah. Kita sudah masuk ke jalur jalan yang menuju dermaga Majingklak. Nah, kita udah masuk ini di dermaga Majingklak. Ini kita ambil parkir di halaman Masjid Jami An-Nur Majingklak. Ini komplek dermaga Majingklak, tetapi nanti kita akan naik perahunya itu dari TPE ini. Perahu yang mengantar kita ini sudah siap. Nah, sebentar lagi kita berangkat untuk nyebrang menuju ke Kampung Laut. Inilah Segara Anakan. Kita akan ada di atas Segara Anakan ini sekitar 15 menit untuk sampai ke tujuan, yaitu di Dermaga Klaces, Kampung Laut. Nah, di depan sana itu ada sebuah pulau, itulah Nusa Kambangan, dan merupakan ujung barat itu. Nah, ini sudah mulai terlihat rumah-rumah di perkampungan Kampung Laut. Ini maksudnya Desa Klaces. Sampai ke dermaga Klaces.
sudah banyak perahu-perahu di sini. Ini menandakan dermaganya sudah dekat, dermaga Klates. Nah, kita sudah masuk ke Kecamatan Kampung Laut Cilacap. Ini masuk dari Desa Klates. Tugu selamat datang di Desa Klates, Kecamatan Kampung Laut. Inilah suasana di Desa Klates. Nah, kita sampai ke Balai Desa Klates. Di Kecamatan Kampung Laut ini ada 4 desa, yaitu Ujung Alang, Klates, kemudian Ujung Gagak, dan Penikel. Nah, untuk yang berbatasan langsung dengan Nusa Kambangan itu 2 desa, yaitu Ujung Alang dengan Klates. Ini ada petani dari Kampung Laut yang sedang menderes kelapa. Hasil deresannya dimasukkan ke dalam wadah yang lebih besar lagi ini. Terus diangkut kemana, Mas? Ini kayak terus digawang di rumah. Oh, rumah terus digawe gula. Iya. Oh. Kayak mobilnya, Pak. Iya. Nanti hasil deresan ini langsung dibuat gula, gula kelapa. Kita lihat itu ada pohon yang cukup besar. Di mana di sekitar sinilah sumber-sumber air itu ada. Di sumber mata air ini suasananya sangat adem, apalagi anginnya juga sangat mendukung, angin semilir sepoi-sepoi. Di sini ada satu tempat yang sering digunakan untuk wisata religi, yaitu Goa Mas Sigit Sela. Nah, ini jalan menuju Goa Mas Sigit Sela. Ada sebuah masjid saat kita lewat ataupun kita akan menuju ke Goa Mas Sigit Sela. Ini kita sudah sampai di pintu masuk Goa Mas Sigit Sela. Ini Goa Mas Sigit Sela. Ini ada 2 pintu. Pintu sebelah kiri dan pintu sebelah kanan.